Halo dulur, kumaha daramang? Kumaha dapur masih ngebul? Saya doakan semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Ketemu lagi dengan gua Amol di Juli Channel. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Silip Saapoy yang dirilis pada tahun 2022. Film ini berasal dari negara Filipina dan dibintangi oleh artis yang pada beberapa filmnya sering mendapatkan peran untuk beradegan panas, yaitu siapa lagi kalau bukan si cantik Angelic Kang. Tinggal bersama kekasihnya dirasa merupakan hal yang tepat bagi Emma untuk menyikapi masa lalunya yang kelam sebagai wanita penghibur. Akan tetapi, kekasihnya ternyata sosok orang yang suka mabuk-mabukan, berperilaku kasar, dan terkadang sering melecehkannya. Di tengah penderitaannya itu, hadirlah tetangga Emma yang awalnya sering mengintip Emma ketika bermantap-mantap dengan kekasihnya. Dan lama-kelamaan, mereka berdua pun hanyut dalam perselingkuhan. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita sajikan Silip Saapoy 2022. Cerita berawal di sebuah permukiman yang padat dan juga kumuh, di mana Emma dan kekasihnya Ben tinggal di salah satu kontrakan. Sepulang dari pekerjaannya, Emma ternyata telah ditunggu oleh Ben dan langsung dipaksa untuk memuaskan hasrat birahinya. Meskipun harus bermain tanpa gairah, Emma pun mencoba melayaninya. Tanpa Ben dan Emma sadari, ternyata aktivitas mereka sedang diintip tetangga barunya melalui lubang kecil yang memisahkan kontrakan mereka. Ketika Ben terbaring lemas karena mendapatkan servis yang mantap dari Emma, Emma pun diam-diam memasukkan uang dari dompetnya ke dalam sebuah patung yang terpajang di rumahnya. Keesokan harinya, Emma didatangi seorang nenek-nenek yang merupakan ibu dari Ben dan juga pemilik kontrakannya. Dia datang untuk menagih uang bulanan pembayaran sewa kontrakannya. Berhubung Ben sudah berangkat bekerja, maka Emma lah yang memberikan uang kepada ibunya Ben. Saat itu, si pria pengintip semalam juga tampak sedang santuy di depan rumah dan memperkenalkan diri sebagai penyewa baru. Pada siang hari, Emma mulai pergi untuk menjalankan pekerjaannya sebagai sales bank emok atau usaha simpan pinjam milik kekasihnya, Ben. Hari itu, tanpa sepengetahuan Ben, Emma meminjamkan uang setorannya pada Dina, seorang teman yang berprofesi sebagai wanita penghibur. Sebelum pulang ke rumah, Emma menyempatkan diri untuk singgah ke gereja dan melakukan pengakuan dosa. Pada sang pastor, Emma mengutarakan keinginannya untuk berpisah dengan Ben, tapi ia juga tak mau kembali bekerja di bar sebagai wanita penghibur. Di Bali na po. Di rumah, Ben yang uring-uringan karena baru saja dipecat dari pekerjaannya mulai melampiaskan amarah pada Emma. Peristiwa itu kembali disaksikan oleh Al, sang pengintip yang menghuni kontrakan sebelah. Kemudian, Al menyusul Emma ke kamar mandi umum. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Al dan Emma saling bertatapan. Lalu, keduanya pun masuk ke kontrakan Al untuk menyalurkan hasrat yang sudah tak bisa ditahan lagi. Dari percakapan mereka setelah bermantap-mantap, terungkap kalau Al adalah seorang mantan narapidana yang dulunya bekerja sebagai penyalur wanita panggilan. Setelah mengetahui kalau Al mengintipnya dari lubang di dinding kontrakan, Emma sama sekali tak marah dan malah makin semangat pamer ketangkasan saat bermesraan dengan Ben. Upaya Ben untuk mendapatkan pekerjaan baru di luar sana harus menemui jalan buntu karena pria itu tak memiliki keterampilan dan terbiasa kerja kasar. Ben pun melampiaskan stres dengan meminum minuman keras panjang hari sambil meratapi nasib malangnya.
Emma yang baru saja pulang ke rumah langsung diajak berdebat oleh Ben yang menuding kekasihnya itu telah menilap uang setoran serta berselingkuh di belakangnya. Merasa aroma pengkhianatannya telah tercium oleh Ben sang kekasih, Emma pun meminta bantuan Al untuk membawanya pergi jauh dari tempat itu. Rencananya, besok malam, Emma akan memasukkan obat penenang dalam minuman Ben, sehingga ia bisa bebas kabur setelah Ben tertidur pulas. Namun, sepertinya ide itu telah diketahui oleh Ben, yang besok malamnya berpura-pura tidur padahal tidak minum minuman yang diberikan Emma seteguk pun. Saat melangkahkan kaki keluar rumah dengan membawa barang-barangnya, Emma dikejutkan oleh sergapan Ben yang tiba-tiba menggabruk rambutnya dari belakang. Di tengah amukan Ben, datanglah Al dari balik pintu rumah dan langsung menghambur ke arah Ben. Melihat adanya peluang untuk melumpuhkan Ben, Emma yang panik pun bergegas mengambil sebilah pisau di dapur dan menusuknya 2 kali ke pinggang Ben. Seketika pria berjambang gempal itu rag-rag ke lantai, disertai dengan mengucurnya genangan darah yang berasal dari lukanya. Sembari menenangkan Emma, Al berkata kalau sementara waktu mereka harus tetap tinggal di sana untuk menghindari kecurigaan tetangga. Dengan mobil pinjaman, Al membawa tubuh Ben ke pinggir sungai kemudian membuangnya. Sedangkan Emma tetap tinggal di rumah membersihkan bekas-bekas kegaduhan yang sempat terjadi di tempat itu. Karena sang anak Ben tiba-tiba menghilang tanpa kabar, ibunya pun langsung mengajak Emma untuk melapor pada polisi. Wanita tua itu curiga kalau Ben telah dicelakai oleh orang yang berhutang uang padanya. Di tengah kerisauannya akan nasib sang anak, ibu Ben sempat berucap bahwa sebenarnya ia tak meridhoi hubungan anaknya itu dengan Emma. Oleh karena itu, sampai sekarang Ben tak kunjung menikah karena tersandung restu dari ibunya. Berhubung orang-orang sudah pada tahu kalau Ben sedang tidak ada di rumah, Al dan Emma sepakat untuk tidak saling bertemu sementara waktu. Tapi nampaknya Emma sudah kepalang kangen dan tak kuat ingin mendapatkan belayan dari Al, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke rumah Al tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Betapa kagetnya Emma ketika sampai di tempat itu, ia tak hanya menemukan Al, tapi juga temannya Dina dengan kondisi memakai pakaian dalam saja. Sebelum Emma tenggelam dengan kemarahannya, Al menjelaskan kalau dirinya dan Dina hanya melakukan bisnis di tempat itu. Al berperan sebagai penyalur yang memperkenalkan Dina pada lelaki hidung belang. Dan ketika tadi Emma datang, Dina baru saja selesai bercocok tanam dengan pelanggannya. Tanpa diduga, Al yang tadinya perhatian dan berperilaku lembut kepada Emma tiba-tiba menyuruh Emma bekerja sebagai wanita penghibur, sambil mengancam akan memenjarakannya atas perbuatan pembunuhan pada Ben. Karena takut berurusan dengan hukum, mau tak mau Emma harus mengikuti perintah Al untuk berkencan dengan pria yang membayarnya. Al yang awalnya nampak perhatian pada Emma kini berubah menjadi sebodoh teing ketika sang kekasih Emma dijamah pria lain. Niat hati ingin memperbaiki hidup dengan pasangan yang baru, Emma malah kembali terjerumus ke dalam lembah kenistaan. Sebuah peristiwa mengejutkan pun terjadi ketika Emma baru pulang ke rumah dan menemukan sosok Ben yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Dengan tampilan kucek serta baju yang lusuh, pria itu berkata kalau dirinya bukanlah hantu. Namun, Ben menegaskan keinginannya untuk membalas dendam pada Al selingkuhan Emma. Ben menyuruh Emma untuk mengajak Al ke rumah, lalu dia akan menghabisi nyawa pria itu dengan tuduhan telah melecehkan Emma. Tanpa membuang waktu, Ben dan Emma langsung menjalankan rencana itu. Dengan memanfaatkan lubang di dinding kontrakan,
Rasa penasaran Al sontak menyeruak ketika Emma berteriak minta bantuan, tapi sosoknya tak kunjung terlihat. Sesampainya Al di kontrakan sebelah, ia langsung dibuat lengah dengan pelukan dan ciuman Emma. Di saat itulah Ben muncul dan menyerang Al sampai keduanya bergumul di lantai. Emma yang tidak peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah, melemparkan pisau ke dekat mereka. Harapan Emma pun akhirnya terwujud saat Ben dan Al saling melukai satu sama lain, sehingga berujung dengan hilangnya nyawa mereka berdua. Tak berapa lama, polisi datang ke rumah kontrakan itu karena mendapat laporan dari warga. Dengan berakting seolah-olah dirinya adalah korban, Emma berhasil mengelabui polisi serta ibu Ben. Beberapa hari kemudian, Emma memutuskan untuk pergi dari kontrakan itu, tentunya dengan membawa serta patung Bunda Maria berisi uang. Pelajaran yang bisa kita ambil dari alur cerita film tadi adalah, tetaplah jadi laki-laki yang selalu menghormati wanitamu. Jadilah lelaki yang rela melakukan apapun demi membuatnya bahagia. Jangan kasar dalam berkata dan bersikaplah lembut. Jika ingin menyakiti wanita, ingatlah ibumu. Demikianlah alur cerita film Silip Saapoy 2022. Semoga terhibur dan jangan lupa bahagia. Saya Amul, pamit dulur.